Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber dari kementerian dan lembaga, hadir juga para narasumber Dr. Vito Anggarino Damai, Putri Indonesia Lingkungan 2020, Putu Ayu Saraswati, Ketua Asosiasi dan Pelaku Usaha, Ketua Perhimpunan Pengusaha Muda Indonesia, Ketua Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, dan seluruh undangan dan peserta webinar yang berbahagia. Terima kasih kami sampaikan atas kehadiran dan keterlibatannya dalam acara ini. Alhamdulillah, tentunya syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan perlindungannya. Kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat pada kegiatan webinar 75 tahun Indonesiaku. Kami bangga gunakan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik buatan Indonesia. Sesuai tugas dan fungsinya, Badan POM bertanggung jawab untuk memastikan jaminan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk tujuan tersebut dan tujuan yang lebih luas lagi, Badan POM mendorong peningkatan kapasitas, baik itu kualitas dan kuantitas, dari produk dalam negeri yang aman dan berkualitas, sehingga produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik dalam negeri dapat berdaya saing baik dalam pasar domestik maupun ekspor di pasar global. Terutama adalah komitmen Badan POM untuk membantu dan mendukung pelaku usaha khususnya UMKM untuk bisa kuat dan berdaya saing. Di periode pandemi COVID-19 ini terutama komitmen ini terus kami jaga dan tingkatkan dengan berbagai inovasi-inovasi regulasi. Peserta webinar yang kami hormati, dengan penduduk yang berjumlah hampir 280 juta, Indonesia merupakan pasar potensial untuk produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Berdasarkan data Euromonitor pada tahun 2017, obat tradisional menempati porsi yang besar dalam perdagangan produk kesehatan. Nilainya diperkirakan mencapai 10,5 triliun rupiah dan pertumbuhannya relatif stabil, yaitu 9,8% per tahun. Sementara produk suplemen vitamin dan suplemen kesehatan tercatat nilai perdagangan 21,45 triliun rupiah dengan pertumbuhan 8,6%. Untuk pasar kosmetik juga sangat menjanjikan, di mana segmen produk kosmetik seperti perawatan kulit dan personal care nilai perdagangannya pada 2018 mencapai sekitar 50 triliun rupiah dan di tahun 2019 tumbuh pada angka 9%. Tentunya kondisi masa pandemik selama tahun 2020 dan ke depan ini akan membuat pertumbuhan ini menurun. Namun tantangan ini perlu kita respon bersama dengan berbagai upaya lintas sektor. Bapak-Ibu sekalian dan hadirin sekalian, kita semua sepakat bahwa agar produk Indonesia dapat berdaya saing, maka salah satu caranya adalah dengan meningkatkan peluang pasar di dalam negeri kita sendiri melalui upaya dan gerakan bangga menggunakan buatan Indonesia. Karena produk Indonesia yang berkualitas dan mampu bersaing akan memberikan andil bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Di Indonesia, pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pada tahun 2018 tercatat 83% pelaku usaha obat tradisional dan ada 95% pelaku usaha kosmetik adalah UMKM. Data telah menunjukkan sektor UMKM obat dan makanan termasuk memiliki daya tahan tinggi bahkan saat terjadi krisis global sehingga mampu menjadi penopang bagi perekonomian dari negara kita. Pemerintah Presiden Jokowi sangat berpihak kepada pelaku UMKM sebagai garda terdepan dalam membangun perekonomian rakyat. Pemerintah melakukan penguatan UMKM dengan melibatkan lintas sektor terkait di mana Badan POM juga ikut mendukung dengan pemberian insentif, memberikan training-training dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas produk-produk obat tradisional, kosmetik, dan pangan dari usaha UMKM ini sehingga bisa berdaya saing. Nah, Bapak-Ibu sekalian, salah satu faktor peningkatan akses UMKM ke dalam pasar bisnis adalah pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang baik dan tepat pada sasaran. Pada tahun 2017, sekitar 8 juta unit UMKM sudah go digital. Angka ini diharapkan akan terus bertambah.
Berdasarkan survei e-commerce yang dilakukan oleh Rakuten Insight Indonesia, masa pandemi COVID ini menunjukkan peningkatan penjualan produk melalui online. Produk utama yang dibeli secara online oleh konsumen pada Mei 2020 adalah 49% berupa kebutuhan makanan dan minuman, disusul 43% untuk personal hygienic product serta produk kosmetik dan kecantikan sebesar 29%. Pelaku usaha yang terdampak COVID-19 tidak hanya pebisnis besar, tapi juga pelaku usaha UMKM, terutama yang masih mengandalkan penjualan offline. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menargetkan 2 juta UMKM dapat berjualan dengan basis e-commerce. Badan POM telah merespon arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan untuk terus meningkatkan perhatian dan keberpihakannya kepada UMKM, khususnya dengan memberikan relaksasi pada perizinan bagi UMKM sebagai dukungan nyata pada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Sejalan dengan semakin maraknya penjualan melalui daring, Badan POM juga telah menerbitkan peraturan Badan POM nomor 8 tahun 2020 tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak aman, tidak bermutu, dan tidak berkhasiat, ya, yang diedarkan secara daring, sekaligus juga untuk memberi kejelasan aturan kepada pelaku usaha obat dan makanan dalam melakukan pemasaran melalui e-commerce. Nah, memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan masih dalam suasana memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-75, Badan POM menyelenggarakan webinar 75 tahun Indonesiaku. Kami bangga gunakan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik buatan Indonesia. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat sebesar-besarnya dalam meningkatkan kebanggaan masyarakat untuk menggunakan produk buatan Indonesia, sekaligus mendorong pemulihan perekonomian nasional melalui e-commerce. Demikian, terima kasih atas kehadiran dan keterlibatan Bapak-Ibu sekalian dalam webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia, dengan lebih dari 30.000 spesies tumbuhan. Indonesia selama berabad-abad telah diakui sebagai sumber utama dari rempah-rempah dan herbal, yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan oleh masyarakat Indonesia. Telah tertanam kuat dalam tradisi jamu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dengan adanya perkembangan zaman, penggunaan teknologi tinggi dalam proses produksi serta pengemasan menjadi salah satu hal yang menjamin terjaganya mutu, keamanan dan efikasi dari obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Inovasi dan riset untuk peningkatan kualitas produk terus dilakukan untuk menghadapi persaingan global. Beli karya-karya dan produk-produk Indonesia. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
BP Jambu mendukung program Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Mulai sekarang, mari kita konsumsi jamu asli buatan Indonesia. Mau sehat, minum jamu. Bangga Buatan Indonesia. Dengan adanya Gerakan Nasional BBI atau Bangga Buatan Indonesia, kami berharap pemerintah, asosiasi, dan seluruh elemen masyarakat dapat terlibat dalam gerakan nasional ini. Kami dari Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Mari kita semua membeli produk-produk suplemen kesehatan yang sudah berlogo BBI. Sungguh mendukung inisiatif pemerintah dalam program Bangga Buatan Indonesia dan bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan industri kosmetika nasional bahu-membahu untuk menyukseskan program ini sehingga mampu kembali menumbuhkan pertumbuhan di industri kosmetika terutama yang berasal dari UMKM. Industri kosmetika Indonesia mendukung program Bangga Buatan Indonesia. Saya Effendi, selaku Ketua Umum APK 2I, sejalan dengan program Badan POM, berkomitmen dan mendukung kegiatan Bangga Buatan Indonesia untuk obat, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Dengan kegiatan ini, APK 2I berharap kita semuanya bisa ikut menggerakkan perekonomian nasional dengan mendukung karya anak bangsa untuk Indonesia yang semakin maju. APK 2I, Bangga Buatan Indonesia. Mari kita dukung bersama Gerakan Bangga Buatan Indonesia dengan menggunakan produk-produk kosmetik yang berlogo BBI. Saya Roro Ayu Maulida Putri, Putri Indonesia 2020. Sebagai Putri Indonesia, saya sangat mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Gerakan ini untuk membantu para pelaku usaha dalam negeri agar dapat melebarkan sayapnya di kancah domestik maupun luar negeri, terutama UMKM di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.